السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الحمد لله تمامًا. Marilah sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah, rahmat dan ketentuan daripada Allah, Allah Ta'ala berikan lagi kita kesempatan untuk teruskan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Lebih-lebih lagi ditemukan kita dengan penghulu segala hari, penuh dengan rahmat dan keberkatan pada hari Jumaat ini. Dan kita harapkan semoga hari ini Allah Ta'ala cucuri sebesar-besar rahmat, kasih sayang, keberkatan dan lebih-lebih lagi keampunan ke atas kita. Semoga kita menambah baik lagi dalam menempuh dan menepani kehidupan kita insyaAllah. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah sementara menantikan khutbah Jumaat sebagai agenda utama kita, pertemuan kita pada petang ini, tengah hari ini, saya nak berkongsi satu kisah yang disebut oleh Allah SWT sebagai satu peringatan di dalam surah Al-Furqan ayat 38 hingga ayat 39. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَعَادَ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَثْبِيرًا. صدق الله العظيم. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan kaum Thamud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi dalam ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan gambaran dan telah disebut tiga kaum. Yang pertama kaum Ma'ad, kemudian kaum Thamud, kemudian kaum Ras. Kaum Ras, Allah Ta'ala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kerana apa tuan-tuan? Disebabkan kekufuran yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini tuan-tuan, saya nak kongsi tentang sejarah yang berlaku kepada kaum Ras. Biasa kita dengar kaum Ad, kaum Thamud, ni kaum Ras. Ras ni tuan-tuan diambil nama daripada perigi. Kaum ni tuan-tuan, di tengah-tengah kaumnya satu perigi, tempat punca air mereka minum, dan juga tempat punca mereka ambil air untuk tanaman-tanaman mereka.
sehinggalah kaum ini dipanggil kaum Ras, sempurna daripada nama sendiri Ras tadi. Jadi kaum Ras ni tuan-tuan, pada awalnya mereka ni tuan-tuan ada raja yang sangat baik. Raja dia sangat baik. Sehinggalah sampai satu tahap tuan-tuan, raja tadi meninggal, mati. Bila raja tadi mati tuan-tuan, rakyat tadi nak terima. Tak boleh nak terima kematian raja tadi sebab raja tadi terlalu baik. Lalu dengan kesedihan yang terlalu amat sangat dan tidak boleh menerima kematian raja tadi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan. Bila syaitan ambil kesempatan, dia datang tuan-tuan menyerupai raja tadi. Sehingga kan terkejut kaum Ras tadi bahawa raja dia hidup semula. Syaitan bagi tahu, akulah raja kamu, dia kata. Aku tidak akan mati selama-lamanya. Sehingga kan tuan-tuan dibuat satu tabir di antara syaitan ataupun raja, konon-kononnya raja tadi dengan kaum dia untuk berbicara. Sampai tahap tuan-tuan, apa sekalipun yang dikatakan, diperkatakan oleh syaitan tadi, diikut oleh kaumnya tadi. Sehinggakan mereka membentukkan satu patung, mereka sembah patung tadi. Tidak ada lagi Allah SWT ketika itu kecuali mengabdikan diri pada patung tadi. Sehinggalah kemuncak kekufuran kaum Ras ni tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan Nabi Allah Syu'aib. Di dalam kitab Tafsir At-Tabari menyebutkan kaum ini adalah kaum Nabi Allah Syu'aib. Ada riwayat yang lain, ada kata Nabi yang lain. Tetapi di dalam Tafsir At-Tabari menyebutkan bahawa kaum Ras ni adalah kaum Nabi Allah Syu'aib. Allah Ta'ala datangkan Nabi Allah Syu'aib. Nabi Allah Syu'aib ni tuan-tuan, pertama sekali dia memperingatkan kaum Ras ni supaya jangan ikut cakap ni, ini bukan raja, ini syaitan. Mereka mengingkari, tak boleh nak terima tuan-tuan. Kerana terlalu taksub sangat dengan pemimpin mereka. Taksub bukannya taksub main-main lagi, sampaikan sembah. Dan kerana Nabi Allah Syu'aib mengajak mereka supaya kembali mentauhidkan Allah SWT, sembah Allah. Hasil daripada dakwah Nabi Allah Syu'aib ini, seramai-ramai kaum Ras tadi tuan-tuan yang ikut hanya seorang saja, seorang budak lelaki yang berkulit hitam dalam kitab tafsir sebut. Ramai-ramai itu yang ikut hanya seorang budak lelaki saja. Nak dijadikan cerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Allah Syu'aib terus berdakwah, ingatkan jangan ikut, kata ni syaitan ni, dia bukan raja. Marilah kita balik kembali mentauhidkan Allah, sujud pada Allah, dia kata. Dia ajak rayu tuan-tuan. Sampailah timbul rasa tak puas hati, rasa bengang, rasa marah kepada kaum Ras tadi. Ha, ini tuan-tuan. Rasa bengang, marah. Akhirnya mereka pun merancang untuk menghumban Nabi Allah Syu'aib tadi ke dalam telaga mereka, tempat ambil air tadi. Nak dihumban, kemudian tuan-tuan, apa yang mereka rancang dengan izin Allah SWT jadi. Jaya. Ditangkap ramai-ramai tuan-tuan, Nabi Allah Syu'aib. Kemudian dicampakkan ke dalam perigi tadi. Kemudian ditutupkan dengan satu batu besar. Harapan mereka Nabi Allah Syu'aib ni biar dia mati perlahan. Ha, dia tak terus sembelih macam Nabi Allah Saleh. Tak terus kerat, tak terus potong dah. Tapi dia harapan mereka supaya Nabi Allah Syu'aib ni mati perlahan-lahan. Lalu dihumban tuan-tuan. Ini yang disebutkan nak dijadikan cerita oleh Allah SWT. Ada seorang yang beriman tadi. Seorang anak muda yang hitam. Kerjanya tuan-tuan tukang ambil kayu. Dan dia inilah tuan-tuan yang akan pergi ambil kayu. Hasil kayu tadi tuan-tuan, sementara nak balik ke rumah, dia akan singgah ke perigi bagi makan Nabi Allah Syu'aib. Dia angkat batu dulu makan. Dia tak boleh nak buat benda lain lah. Sebab yang beriman hanya dia seorang. Tak ada sokongan, tak ada dorongan tuan-tuan. Jadi yang dia boleh bantu hanya untuk memberi makan kepada Nabi Allah Syu'aib. Dia bagi makan balik. Kemudian besok tuan-tuan potong kerat kayu, singgah kat perigi, bagi makan Nabi Allah Syu'aib, balik. Sampailah satu hari tuan-tuan, selesai daripada potong kayu, ngantuk sangat budak. Budak hitam yang ngantuk, dia sandar satu pokok tuan-tuan, tertidur. Tidur. Rupa-rupa bila dia bangun saja tuan-tuan, dia buka perigi nak bagi makan pada Nabi Allah Syu'aib, tak ada. Nabi Allah Syu'aib dah tak ada. Perigi tadi pun tak tertutup. Tak tertutup dengan batu, dah terbuka. Dan Nabi Allah Syu'aib tak ada. Dia terus balik kampung dia tuan-tuan. Bila dia cari orang kampung pun dah tak ada. Sebagaimana dulu. Orang lain. Bukan orang dulu lagi, orang lain. Orang lain. Dan mereka baik sangat, tidak sebagaimana sebelum. Rupa-rupanya ditanya tuan-tuan. Dia dah tertidur selama 7 tahun.
7 tahun tuan-tuan tidur, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sehinggakan bila dia bangun, rupa-rupanya ceritanya Nabi Allah Syu'aib telah dilepaskan. Dan kebanyakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balik bertaubat kepada Allah. Ini satu gambaran kepada kita bagaimana tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan sebuah kisah sebagai satu pengajaran yang besar. Ulama tafsir menggarispandukan di antara pengajaran besar tuan-tuan, iaitu pertama sekali, memang bertepatan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Benar tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah kita taat pada Allah. Taat pada Allah ni taat yang tidak pernah bagi. Taat kepada Rasul, taat yang tidak pernah bagi. Sejauh mana, sebesar mana kita curahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sejauh mana dan sebesar mana kita curahkan ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama tidak ada khilaf, tidak ada sedikit pun tuan-tuan percanggahan menyatakan tidak ada istilah taat membabi buta. Tetapi bila sampai wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu, di situ Allah Ta'ala tidak datangkan perkataan apa ini. Hanya didatangkan wa'u'aqaf dan juga pemerintah. Ini menunjukkan tuan-tuan di situ taat kepada pemerintah di syarat. Dan juga disepandukan syarat tersebut, pemerintah tadi mestilah memerintah berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Perundangannya digunakan Al-Quran dan Sunnah. Dan segala tindakan dia, ketetapan dia, amalan dia, arahan dia, semuanya tidak bercanggah dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu wajib kita taat. Tapi bila sampai tuan-tuan pemerintah tadi melaksanakan pemerintahan dia tidak mengikut Al-Quran Sunnah, pemerintahannya tuan-tuan, ketetapannya tidak mengikut ketetapan Allah, arahannya tuan-tuan bercanggah dengan batas-batas yang telah dibuat oleh Allah SWT, maka ketika itu tidak boleh kita taat kepada pemerintah tersebut. Tak boleh taat tuan-tuan, jangan taat. Tetapi apa yang terjadi pada kaum Ras ni tuan-tuan, mereka mentaati sehingga membabi buta sampai tahap mensyirikkan Allah SWT. Memang benar Allah Ta'ala suruh kita jaga hubungan hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Tetapi tuan-tuan, hubungan dengan manusia ini ada garis panduan, ada batas-batas, tidak sampai mengganggu gugat ataupun membelakangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sama ada pemimpin tadi pemimpin negara maupun pemimpin masyarakat maupun pemimpin organisasi maupun sampaikan kepada pemimpin jemaah sekalipun tuan-tuan, kita wajib taat. Tetapi taat tadi bersyarat, selagi mana pemimpin tadi berjalan di atas landasan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang ditetapkan, apa yang diarahkan oleh beliau tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita taat. Tapi bila ketika mana bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tidak wajib taat, bahkan wajib ditinggalkan. Kenapa? Mungkarnya pemimpin, jika kita taat, kemungkaran itu akan kita bersama-sama mereka. Ini tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan penting dilihat, bukan hanya sekadar melihat tubuh badan. Hari ini kebanyakan kita tuan-tuan melihat tubuh, melihat badan, melihat rupa, melihat kebaikan. Tetapi kita tak tengok adakah tindakan ini, tindakan beliau ini benar-benar mengikut Al-Quran ataupun tidak. Itu sebabnya tuan-tuan, umat Islam ditegaskan supaya datang tuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam satu kewajipan yang sangat besar. Besar tak besar tuan-tuan, sehingga Allah Subhanahu Taala turunkan wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan, Allah Taala dia tak turunkan suratul ikhlas. Tak turunkan suratul ikhlas yang sepatutnya tuan-tuan membicarakan tentang ketuhanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi diturunkan wahyu yang pertama, satu alat yang membicarakan tentang baca, yang membicarakan tentang tuntut ilmu, yang membicarakan tentang ilmu, menggambarkan kepada kita betapa besar dan pentingnya menuntut ilmu. Di sinilah tuan-tuan kita tahu
di mana perintah, di mana larangan Allah, di mana garis-garis panduan yang perlu kita ikuti sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka ketika itu apa sekalipun tindakan yang kita lakukan akan terisi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tidak hanya sekadar persepsi, hanya sekadar saya rasa kita. Ini yang berlaku tuan-tuan dalam masyarakat kita hari, yang perlu kita lihat dan kita teliti supaya jangan sampai tindakan kita hanya sekadar berlandaskan kepada persepsi. Oh, saya rasa dia ni bagus. Oh, saya rasa pemimpin ni bagus. Oh, saya rasa orang ni bagus. Tak. Kita perlu, tak boleh kita rasa, tapi kena balik-balik semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Kerana takut-takut tindakan tadi, rasa kita tadi ada bercampur baur dengan fitnah-fitnah syaitan. Jadi inilah yang berlaku kepada kaum Ras, yang mana mereka ini mentaati pemimpin mereka sehingga mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harapkan semoga kita termasuk golongan orang yang benar-benar mengabdikan diri pada Allah, solat, puasa, zakat, sembah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikut betul-betul acuan dan ketetapan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya semata-mata persepsi. Wallahu a'lam. Itulah sikit sebanyak tazkirah dan peringatan kita sebelum Jumaat ini. Kita harapkan semoga ianya memberikan kebaikan besar pada diri kita, dan kita harapkan semoga kita sentiasa berada dalam pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu untuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.